السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن سكاسيه pengacara مجلس رئيس المجلس المحترم yang berhormat Ustaz Mata Balik ada pengadaan Adun Sungai Bakar, pengurusi masjid, ahli kawasan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan-Tuan selamat hari yang dikasih sedia. Tuan-Tuan, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disebut Muttafaqul Alaih. Kalau dua orang ini meriwayat hadis disebut mutafaqul alaih. Apa kata dia? Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis bagi kita ini kebaikan dan keburukan. Bukan Allah tulis, tuan-tuan, sebenarnya Allah menghantar dua orang malaikat yang bernama Raqib dan Atid mencatat segala kebaikan dan keburukan. Yang ini yang kita takut, tuan-tuan, ulama-ulama takut, ustaz-ustaz takut, ahli ilmuan takut, pemimpin yang taat kepada Allah pun takut, sebab semua dicatat. Kita tak boleh miss, tuan-tuan, satu persatu. Wa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu 'indahu hasanatan kamilatan. Nabi kata lagi, barang siapa yang berniat nak buat baik, baru niat saja, kemudian dia tak nak buat, Allah tulis baginya satu kebaikan. Betul hebat, no? Kata lah malam ni tengok dekat poster tu ada ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Niat dah malam ni aku nak main awal, pukul 6:30 aku dah kayuh bersekat dah, ataupun nak naik motor dah nak main masjid, tiba-tiba ada halangan. Kita niat nak main dapat satu pahala. Punya hebatnya, jangan dunianya tak main-main, kena main lah. Di dunia yang orang tanya boleh tak main, niat dah dapat pahala. Dah masuk dan niat dan main dapat satu, bukan saja satu pahala yang kita cakap. Wa in hamma bihasanatin fa'amilaha katabahu 'indahu 'ashra hasanat hatta ad'afan katsiratan. Barang siapa yang niat nak buat baik kemudian dia buat, Allah tulis baginya 10 pahala. Kemudian Allah ganda ikut apa yang Allah nak bagi. Sebab itu disebutlah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'. Bandingan orang yang buat baik menafkah pada jalan Allah, dia menafkah seperti mana satu ni seperti mana satu biji benih bila ditanam keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang ini, setiap satu cabang 100 pula, maksudnya 7 batik. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah mengganda kepada siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan satu keluar 700, Allah ganda pula sampai 1400. Allahu akbar. Itu siapa yang niat buat dan buat. Hebatnya, tuan-tuan mai hari ini niat nak mai dengar kuliah, lepas tu mai pula mai duduk. Dalam kitab Riyadhus Salihin kata, siapa yang melangkah daripada rumahnya, dia langkah tu, setiap langkah itu Tuhan ampun dosa. Tapi tak nampak tu, tak nampak pakai apa pun kan, tuan-tuan. Kemudian bila dah langkah, tuan-tuan main masjid, tuan-tuan buat apa dulu? Ambil wudu. Setiap anggota wudu yang kena ini, Allah gugurkan dosa. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i, dia larang orang yang ikut mazhab dia lap wudu. Dia kata makruh lap wudu tu. Supaya apa? Anggota wudu yang kena itu, esok kita bangun di padang mahsyar, Nabi akan tengok. Dia kata hadza ummati, itu umatku bercahaya tu. Sebab tu makruh dia lap, tuan. Lap. Jadi kita main tu ambil wudu, gugur dosa. Bila dah gugur dosa, tuan-tuan main-main duduk berdiri. Sebelum diri tu nak kata apa? Astaghfirullahaladzim. Mesti kata banyak. Kan? Jarang orang tak kata. Ataupun orang baca, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian, bila kata astaghfirullah, Allahu akbar, semayang dengan imam. Tuan-tuan ingat tak? Bila kita semayang dengan imam, 27 kali ganda tu, bukan dia jawab soal.
dia akan kira sekaligus min satu sah. Sama ada dia tu khusyuk tak khusyuk, yang ni duk pick up anak kunci hilang, yang ni pick up lagi nak beli gula, tak kira, tapi dia kira semua. Allah hebatnya tuan-tuan, kalau seorang dia kira semua, dia kira semua, dia kira semua, kemudian kita duduk lepas mayang apa dia? Astaghfirullahaladzim, dan imam semua tadi kan, semua pakai ikut, gugur dosa lagi. Kemudian bila dah duduk tu, maka kata Imam Nawawi, apabila mereka duduk di antara maghrib sampai isyak, kita duduk ni, malaikat akan tengok di langit seperti mana bintang bercahaya. Bercahaya ni, nampak ni, kalau tuan-tuan ni bercahaya. Kemudian malaikat akan turun duduk bersama tuan-tuan. Dan malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu karalaki. Ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah. Warhamhu rahmati dia. Sebab tu tuan-tuan tak liduk kawasan ni buat malaikat tu. Nampak? Dan lagi kena nampak. Sebab tu dia berdoa dengan malaikat. Sebab malaikat berdoa, tuan-tuan. Malaikat berdoa. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Allah. Tuan-tuan bayang, maka inilah yang Nabi kata, kamu akan lalu di dunia, kamu akan lalu satu kawasan, namanya taman-taman syurga. Apa dia? Majlis ilmu. Tapi orang kena tuan-tuan. Sebab mereka ingat benda ni tak penting. Majlis ilmu ni, saya ingat baru ni saya berceramah di Petronas Refinery, Melakor. CEO dipanggil ceramah dekat 1,000 orang. Saya cerita pasal Nabi tuan-tuan. Saya cerita pasal Nabi. Cerita Nabi satu-satu-satu dengan sahabat. Menangis habis satu lewat. Semua teriak. Bila semua teriak, CEO tu main duduk sebelah saya makan. Duduk kesak yang matang. Ya Ustaz, saya tak pernah dengar ceramah macam ni. Tersentuh hati saya Ustaz. Saya kata, ish, tak pernah dengar dah. Selalu adalah Ustaz main. Tapi Ustaz ni cerita. Menangis, semua menangis. Ustaz, saya nak bawa Ustaz di pusing masuk Petronas ni. Lebih kurang 100 hektar. Tapi saya tanya, tuan CEO ni selalu ke buat program ni? Dia kata, saya selalu tiap-tiap minggu buat. Saya kata, pasal apa tuan CEO buat? Dia kata, bila buat hati manusia dekat dengan Allah, saya tak susah kerja dengan mereka. Betul lah tuan-tuan, bila hati dekat dengan Allah, dia nak tipu tak boleh. Hati dia dah terbuka, lembut dengan Allah. Sebab apa? Program ilmu tiap-tiap minggu. Tuan-tuan macam tuan-tuan, mendengar tuan-tuan, bukan saya yang memberikan hidayah, hidayah milik Allah. Saya cuma tunjukkan jalannya. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Macam mana nak dapat ni tuan-tuan, majlis ilmu menyucikan hati kita, tapi tak nampak. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak bina, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong, sejahtera ni, suci bersih. Sebab tu tuan-tuan, kita main program ilmu ni untuk cuci hati kita. Untuk pagar ni, aku pun nak jiwa. Duduk lama dengan Ustaz Asli dengan dia tu pagi tu apa? Hati kita tu, hati kita masalah. Bila masalah hati kita tuan-tuan, semua masalah. Duduk dalam rumah tak tenteram, tengok muka bini menduai, tengok muka laki menduai. Macam seorang cikgu sekolah saya, dia ni menikah dengan laki dia dekat 14 tahun, tak ada anak. Dia balik rumah, dia ni DG 48, dekat 5,000 gaji dah. Laki dah SPM dah. Lepas tu, nilai dah. Bila cikgu-cikgu buat function, dia bawa lah laki dah. Laki dah SPM tuan-tuan, nilai dah. Main pakai pun selekek lah. Dia kata, saya kalau main laki saya akan meluat dia lah. Tengok muka macam ayam. Oh, dia kata laki. Dia meluat semua. Saya kata, buat meluat. Meluat dia kata, selekek dia tak. Tak ada nak main langsung. Nikah 14 tahun tak ada anak tuan-tuan. Dia kata, Ustaz kalau boleh saya nak minta cerai. Allah tuan-tuan, tak hargai ada suami. Tapi suami ni tuan-tuan, walaupun niaga yang balik, tiap-tiap kali balik dia beli 2 nasi bungkus. Tak pernah miss selama 14 tahun. Satu hari hari Rabu, cikgu ni ada kur curriculum di sekolah. Dia balik-balik tuan-tuan, dia tidur. Laki dia balik, buat balik lah 2 bungkus nasi. Buat balik-balik sampai-sampai nama nasi. Nas ni abang beli nasi ni.
pandai-pandai lagi main makan. Main makan sekali. Dia kata, anak abang makan lah. Orang letih mengantuk kan. Ada orang tidur, dia makin makan lah. Makan. Dia tidur, tuan-tuan. Bila tidur, dia jaga-jaga senyap. Dah setiap lagi aku makan. Mana Abi? Dia pergi cari, bangun-bangun tadi. Tengok-tengok, ya Allah. Suami dia mati sebelah nasi bungkus yang belum dimakan. Baru telefon, Ustaz, saya banyak dosa dengan suami saya, Ustaz. Suami saya dah mati, Ustaz. Kena serangan jantung. Baru nak hargai, tuan-tuan. Allah, kita tentulah bila dah sampai masa nak mati, bang. Ya Allah, kalau dah boleh main majlis ilmu sana. Tuan-tuan ingatlah, walau tara izil mujrimuna nahisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kamu akan tengok orang yang berdosa, masa hidup berdosa. Mereka berdiri di hadapan Allah sambil menundukkan kepala. Ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka kata apa? Rabbana absarna. Ya Allah, kami tengok, ya Allah. Di akhirat esok, apa tengok? Neraka Allah. Absar wa sami'na. Kami dengar, ya Allah. Apa dengar? Syahikan wa hiya takut mendidih api neraka. Sami'na wa ba'na. Walau tara izil mujrimuna najisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kembali kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihat. Kami nak buat amal salih, ya Allah. Inna mu'minun. Kami yakinlah, ya Allah. Datang surat-surat tak keluar Allah. Dia malam ceramah. Ini lima ceramah. Saya kira satu lagi. Kami tengok, ya Allah. Kami dengar, ya Allah. Kami yakin, ya Allah. Kembali kami ke dunia. Kami nak buat amal salih, ya Allah. Kami, ya Allah, yakin, ya Allah. Tak guna dah. Sebab dah tunggu nak masuk. Sama ada syurga Allah, neraka Allah saja. Sebab tu, tuan-tuan, sekarang ni, kita nak buat amal baik. Kita terpilih-pilih. Macam saya ingatlah, baru ni saya nak pergi umrah, tuan-tuan. Ada seorang kontraktor jemput saya pergi ceramah. Kontraktor ni buat dekat tempat dia lah. Saya pun ceramah-ceramah habis, saya tanya, Anak, saya pergi Pak Long, jom kita pergi umrah. Dia kata, Pak Ustaz, tak sampai seru ni. Saya kata, ni saya seru. Ustaz, hidayah tak main. Cakap macam-macam. Dia kata, aku suka abang-abang, Pak Long tak mau pergi sudah. Tuan-tuan, baru ni saya ceramah kontraktor semua. Dinilai semua kontraktor. Saya ceramah cerita dua tempat di akhirat esok. Surga dan neraka. Ahli surga kata, kami lama dah duduk surga, boleh dah tengok masuk neraka. Yang neraka kata, kami lama dah duduk neraka, boleh tak masuk surga. Malik dengan Ridwan dia bincang. Bincang-bincang, mana boleh ahli surga, mana boleh masuk neraka. Neraka. Ahli neraka pula pernah masuk surga. Tuhan tak ampun dosa lagi. Lalu malaikat kata, boleh. Dia pun tengok boleh. Dengan syarat, buat jabatan. Lalu dibagilah kepada ahli neraka ni 6 bulan buat jabatan. Dia ceramahlah dekat kontraktor nilai. Di Negeri Sembilan. Semua kontraktor ni jutawan semua. Maka dia bagi dekat ahli neraka 6 bulan buat jabatan sampai separuh. Yang ahli syurga pula 6 bulan. Tengok-tengok tuan-tuan, 3 bulan ahli neraka siap dah. 3 bulan siap, kami tengok dah. Yang ahli syurga ni 3 bulan tak siap. 4 bulan tak siap. 6 bulan top-up dah. Maka malaikat ni tuan pun heranlah. Pasal apa ahli syurga tak siap? Sepatutnya janji ditepati. Tapi tak siap, heranlah. Ish, pasal apa tak siap ni? Rituan cek-cek balik, rupanya kontraktor tak ada belah syurga. Batal dah, kontraktor semua duduk belah sana. Kontraktor tu dengar-dengar, ustaz kata tapi duduk belah sana. Sama ustaz. Saya kata kalau tak madu belah sana, buat baik banyak-banyak. Ni kontraktor ni lah. Dia tak terperang. Pada, jom, dia umrah. Tak sampai suruh. 2 minggu nak pergi umrah, tuan-tuan. Dia main jumpa saya, dia foto. Tengok-tengok muka saya. Ustaz, apa nak? Dah sampai suruh. Saya kata, sampai suruh apa? Hidayah dah turun, ustaz. Saya nak pergi umrah tengok ustaz. Saya kata, Pak Long, 2 minggu ni macam mana nak buat? Pisau semua dah clear dah. Mana boleh? Ustaz ni orang nak pergi ke tak mau bawa kan? Saya kata, boleh ke Pak Long pergi? Saya tempah ke orang lain,
Eh, tunggu di jedah. Tak apa, tak apa-apa. Naik pun tak apa, lain pun tak apa. Yang penting, ustaz tunggu di jedah. Jadi, saya tempat ke petabah lah. Dia naik lah ke petabah. Seorang dia lah. Tapi bukan dia naik seorang lah. Naik ramai lagi lah. Kalau dia seorang, kaya orang semua kan. Dia naik ke petabah. Sampai di Miqat. Dia niat. Saya bawa tu eh. Masuk. Apa nama Mekah. Sampai di hotel Mekah. Saya bagi tazkirah. Wabi-wabi. Terbayar habis. Lepas ni tak pernah pergi Mekah ni. Umrah pun tak pernah. Haji pun tak. Saya pun kata lah. Okey tuan-tuan. Yang lelaki nak masuk ni Masjidil Haram. Tuan-tuan yang kerja haram ni tolong itibar. Itibar ni maksud apa? Tutup belah kiri. Buka belah kanan. Pak Long tu main bisik kat tengok aku kereta tu. Ustaz, kenapa tak buka ni? Cerita apa saya buka pula ni sunnah Nabi. Dia buka. Buka-buka ya Allah dekat lengan ni. Tatu skorpion kalau jengking. Tu orang nusam. Ustaz jangan tanya tak? Saya masa muda, apa orang tak buat tu saya buat. Ustaz selalu bagi tazkirah ada orang dengan dosa yang tak nampak tak buat ustaz. Ada orang tak boleh keluar ustaz. Ada orang sesat ustaz. Saya banyak dosa ustaz. Mungkin tak nampak Kaabah ustaz. Dia susah hati. Saya tak panggil dengan susah hati. Tak nampak saya doa. Dia pun buka. Bila buka dia jalan. Bila jalan orang semua akan tengok. Ni dia gangster penuh. Tuan-tuan banyak. Memang Melayu ni kalau ada tatu tu memang gangster ke lah. Di Mekah mana ada orang Melayu ada tatu. Dia ada orang akan tengok. Kalau ada pun orang Amerika, orang negro macam Mike Tyson. Mike Tyson ni tak ni. Tapi dia Islam tuan. Dia masuk Islam. Dia pergi haji baru ni. Tahun lepas kau dia tawaf sa'i. Orang bakal tengok. Dia tak tahu. Tapi dia Islam. Alhamdulillah Tuhan buka hidayah dalam penjara. Kita harap dia masuk Islam. Macam tu dia buat kata Michael Jackson juga. Yang antara dia masuk Islam. Sebab abang dia. Abang ni nama apa tu? Telmai ni buat tau. Abang dia masuk Islam. Abang ni dakwah dia kata Michael Jackson masuk Islam sebelum dia meninggal. Kalau dia Islam, Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi dia jalan lah. Jalan semua pakai jalan. Jalan-jalan sampai dekat pintu King Abdul Aziz. Saya kata, okey. Langkah kaki kanan ikut saya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dah habis. Allahumma ufirli zuruhi wa ta'li akwala wa rahmati. Langkah kaki kanan. Tundukkan kepala. Tawaduk kepada Allah. Jangan ada riak sombong. Semua langkah. Semua dulu. Semua tak pernah pergi lagi, ikut lah. Kalau siapa yang pernah pergi, tak nak ikut tu kan, dia belakang. Saya pun bawa sampai dekat Dukun Yamani. Dukun Yamani sini. Sini Hajar Aswad. Sampai, tuan-tuan, duduk. Semua duduk. Bila duduk, saya kata tuan-tuan, angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long ni dia nak angkat, dia takut. Pecah mata, dia angkat pelan-pelan. Kak, dia buka mata, buka. Ustaz nampak ustaz. Bila nampak ya tuan-tuan yang mata keluar menangis. Di Mekah ni kita bawa pi. Saya nak tengok kalau dia tu bawa bini. Dia lupa bini tu. Bawa suami dia tinggal suami. Bawa anak. Anak pun tinggal. Main dengan Kaabah kita tengok-tengok dia excited. Keluar daripada mulut dia. Ustaz ampun dosa saya ustaz. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata Pak Long ni depan Kaabah ni minta dekat Allah lah. Lupa ustaz. Ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Dia menangis. Dia teriak tuan-tuan. Di Mekah seorang teriak. 40 orang teriak. Semua teriak. Bila semua teriak. Bangun tuan-tuan. Jom kita tawaf. Ya ada seorang ustaz. Nak mulai ke mana ni? Nampak tak Hajarul Aswad? Nampak? Hajarul Aswad ni mulanya kita nak tawaf. Tanya-tanya boleh tuan-tuan? Tanya. Kita kena niat dah. Pak Long pun tak tahu apa. Ustaz tak kena niat, tak kena niat. Saya kata tak niat pun tak padah. Sebab kita dah niat nak buat umrah. Terangkat dah. Tawas kita ni. Wah, tu tak boleh okey. Oh. Kalau tak tahu nampak Hajar Aswad. Kalau tak tahu lagi tengok dekat tiang. Ujung sana. Ada lampu hijau. Lampu hijau tu daripada dulu sampai sekarang. Daripada tak turun tu tak. Tuan-tuan jangan lupa turun pula lampu hijau tu. Budak-budak ni faham. Anggelah tak? Jadi mulalah dia pada lampu hijau dah. Tawar habis. Saya bawa depan Multazam. Ni Hajarul Aswad. Ni pintu Kaabah. Hajarul Aswad, pintu Kaabah. Nama Multazam, Mustajab Noah. Saya bawa depan. Okey. Semayang sunat tawar. Dah habis semayang. Okey tuan-tuan. Doa mustajab. Saya pergi tuan-tuan. Umrah ni 16 bulan ni. Esok ni ke 4. Betul tak? Bawa 40 orang. Bulan 4 nak pergi lagi, bulan 5 pergi lagi, bulan 6 pergi lagi, bulan 7 pergi lagi. Sebab lah ni, saya cuti tu kan. Ambil cuti setahun, tak dapat jauh.
jadi bawa kami umrah aja tuan. Alhamdulillah tuan, saya bawa kalau kita pergi doa, saya doa tuan 10 utama depan multazam 9 makbul, satu lagi yang tak makbul. Tuan-tuan tahu tak? Apa cikgu bukan doa yang tu. Saya doa, ya Allah, bagilah aku masuk syurga, ya Allah. Belum bagilah, sebab tak mati. Harap-harap masuk syurga dah. Amikah tu tak doa. Bini tu ada lagi. Kalau dia dengar, mampu aku malam ni. Saya bukan takut bini tu, tak? Bini saya menggerun, tak? Boleh tengok, menggerun. Boleh tuan. Dari doa. Pak Nur ni duduk sebelah. Ustaz, nak doa apa? Saya Arab sepetah, tak tahu. Kalau tak tahu, Melayu apa tu? Melayu apa tak tahu? Kalau tak tahu, maklum sebut dosa. Saya amin. Tuan-tuan yang angkat tangan. Ya Allah, aku pernah rokok perempuan ini, ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku, ya Allah. Saya dengar. Amin. Aku, ya Allah, pernah buat ni, buat ni. Ampun dosaku. Aku pernah bunuh orang ni. Ampun dosa. Saya dah dengar. Oh, dia ada dosa. Ni manusia apa ni? Paklum nampak dah? Orang peluk. Paklum nak peluk dah? Ya. Tapi Pak Long tak boleh peluk sebab Pak Long dalam ihram. Kalau peluk, kena bayar dam, minyak wangi. Maka apa-apa. Jom kita pergi sahih. Sebelum nak sahih, tuan-tuan, bangun. Kita minum air zam-zam. Air zam-zam ni Nabi kata, man ma'u zam-zam, fasyariba, fa'ahsanu, fa'aqamahu. Barang siapa yang air zam-zam tu dia nak minum, baik baginya berdiri. Di Mekah ni, habis kita solat awal, sunat awal, kita pegang air zam-zam, lima syarabalah, seperti mana apa kita niat. Tuan-tuan pegang tu berdiri. Betul-betul dengan Kaabah tu, ya Allah, aku ada kencing manis, ya Allah, sembuhlah penyakit putih tadi. Tegak, 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 tegak. Kalau ada pula, apa yang? Darah tinggi. Ya Allah, darah tinggi, ya Allah, tak pernah turun-turun. Naik selalu, turunlah, ya Allah, tegak, tegak, sembuh. Tiga kali. Ada lagi, buah pinggang, buah pinggang, buah pinggang, ya Allah, besar, ya Allah, bagi semua tu. Ada lagi, gantai, suruh pada. Kalau banyak sangat, sekali doa. Angkat tu, ya Allah, banyak sangat penyakit. Jalan buanglah, ya Allah. Dah banyak sangat, dah ada doa. Orang nak belah, apa susah. Jalan buanglah. Sebab, seperti mana kita niat, itu di Mekah namanya air zam-zam. Kalau di Madinah, ada juga yang bagus, kita tahu dah. Tamar Anjua. Tamar Anjua ni lebih kurang macam air zam-zam. Siapa yang berpagi-pagi dia makan 7 biji, Nabi kata Allah jauh daripada racun dan sihir. 7 biji. 7 biji lah. Tuan-tuan, pagi-pagi 7 biji. Tamar Anjua yang betul original. Kalau tuan-tuan tengok yang original ni, lebih kurang besar ni aja, besar hidung ni. Lepas tu di kulit dia kadang-kadang tertulis Allah Muhammad. Tuan-tuan tengok ada orang. Kalau tak tulis tu, bukan Anjua. Yang Nabi tanam daripada tangannya, ada kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Allah. Yang tu Nabi kata, kalau siapa makan pagi-pagi 7 biji, Allah jauh daripada racun dan sihir. Tapi tak boleh makan banyak-banyak, 7 biji saja. Tuan-tuan kalau makan banyak-banyak, dia kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Tuan-tuan yang ustaz, pasal apa botak pula? Pasal harga dia mahal. Sekilo 120, tuan-tuan bawa. 2,000 ya, makan sehari sekilo, tak botak pula. Aku nak beli baju, nak beli baju lagi kan. Di Mekah air zam-zam, di Madinah tamar anjua. Di Mekah nama multazam, di Madinah ada raudhah. Raudhah ni kalau tuan-tuan nak tahu, tiang dia, dia ada tanda. Had Masjid Nabawi. Sebab tu kalau tuan-tuan panggil saya bagi kursus, saya akan cerita satu persatu. Tuan-tuan kalau dengar kursus murah atau hari dengan saya, mula-mula mukadimah sampai habis tu tuan teriaknya. Saya bawa umrah, naik pek yang teriak tak? Naik sampai topak teriak tu, balik sampai teriak. Balik tu teriak tak habis lagi. Dia kata, ustaz, teriak saya ustaz, ayat mata. Saya kata, bila kita menangis, tuan-tuan, hati kita lembut. Bila hati lembut, hidayah Allah bagi kat kita, tuan-tuan. Saya tunjuk jalan tak? Jadi saya pun kata, okey dah minum, jom kita pisang. Siapa habis dulu, tunggu di marah. Jangan tahan lagi. Mereka ni ada yang lambat, ada cepat tu. Saya tunggu dulu. Tunggu-tunggu siap. Dah semua ada 40 orang. Okey. Keluarkan gunting. Dapat keluar. Saya turut tanduk sendiri. Tarik rambut. Tarik rambut. Saya kata gunting letak dekat rambut. Bila letak ada tuan-tuan, saya pakai tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, ya Allah.
buat gunting, ayat mata keluar. Seorang menangis, 40 orang menangis. Semua teriak. Bila semua teriak, saya kata siapa cepat, dia dapat. Saya nak pergi dekat Multada. Pak Long ni dia tak ada apa-apa bini. Tak buat anak, tak buat. Dia dulu. Dia pergi kat saya, ustaz tak buat apa ni. Pak Long, Pak Long nampak tak? Tu orang tu belum. Pak Long, nak tak? Nak ustaz. Bila nak, saya pun, oh mana dia Pak Long ni dulu ni? Pegawai tentera. Berpangkat pegawai waran. Pegawai waran ni tuan-tuan kalau duduk kat padang terek tu, siapa orang tak mani ha? Kan? Dia duduk tu, skuat! Sedia! Dia terus pun mengamuk. Kira dia, oh tu dah ada lagi lah kan? Kontraktor lah saya bawa dia. Bawa-bawa orang peluk penuh. Saya tengok ada semua muka Arab. Bagus je. Ya Rafi. Dia kali-kali. Khalas. Habis. Arti ni bagi saya. Arab tu bila kata macam tu, dia tengok-tengok Melayu. Lagi dia peluk. Pak Long ni. Ustaz. Bagi saya Ustaz. Depan Ka'bah pun nak tumbuk lah. Langit pun muih ni tak tahu lah. Dia kata, Pak Long ni depan Ka'bah ni. Astagfirullah lupa Ustaz. Astagfirullah lupa tuan-tuan. Kadang-kadang pergi depan Mekah ni, pergi Mekah tuan-tuan. Tuan tunjuk apa peribadi kita. Macam baru ni saya jumpa ada seorang CEO syarikat. Cerita dalam cerita ni. CEO ni dia teriak depan Muntazam, saya jumpa. Maksudnya apa yang tuan teriak sangat? Saya kenal dia. Kata ustaz saya nak pergi Mekah ni, umrah ni. Saya buat kenuri. Bila buat kenuri orang main, orang salam kait, betul tak? Orang bagi RM5, RM10. Dia ambil duit yang bagi tu, dia bagi balik. Dia, dalam hati dah. Aku ada duit yang aku pergi umrah ni. Yang aku ada bagi berapa? Dalam hati tu bukan dia sebut. Tapi orang bagi, tak payah. Dia bagi pun pakai, ambil, bagi balik. Dalam hati dah. Aku ada duit yang aku pergi umrah. Yang aku nak bagi berlebar. Dalam hati dah. Kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dalam hati dah, dia tak sebut. Tuan-tuan, dia pergi buat umrah yang kedua. Niat di tanah ini. Dia buat keluar tos bag, dia letak di atas. Dalam tu ada RM10,000. Ada kad kredit berkeping-keping. Dia tunduk-tunduk ambil wudu. Hilang prospek. Dia tak tahu nak buat apa. Main duduk depan Multazam. Ya Allah, bodoh aku dah tanya. Dia tanya, ustaz, saya dalam hati ya. Kalau tak ada duit, ada kad kredit hilang. Duit hilang apa pun tak ada. Tak apa pun tak ada ustaz. Itu yang saya menangis depan Multazam. Saya tanya, duduk di mana? Mana hotel dia bawa? Bawa-bawa ada ustaz saya kenal. Ustaz itu pun ada ustaz. Dah main dah bagi tazkirah kat kami. Saya pun bagi tazkirah pagi tu. Bulan Tuhan. Bila dah bagi-bagi pakai toya habis. Tuan-tuan, kawan kita ni main muka hilang pushback. Apa pun tak ada. Kad kredit pun hilang. Kita buat kutipan. Kutip lah. Kutip-kutip dapat RM1,800. Di sana tuan-tuan, orang-orang nak bagi ni. Dapat RM1,800. Siapa ambil? Main barang nak ambil duit ni. Dia pegang duit dalam kepiak tu. Dia teriak. Ustaz, saya main Mekah ni, saya ingat kalau tak ada duit, saya pakai kad kredit hilang, duit hilang ustaz. Saya main belanja di Mekah, ihsan orang ustaz. Kalau pergi Mekah, jangan mulut curupat tuan-tuan. Hati jangan curupat, sebab tu mesti hati ni sejahtera. Jadi Pak Long ni, saya kata Pak Long, nampak tak? Dia peluk, sama-sama. Saat dia keluar lagi Pak Long dulu. Arab tadi dah 20 minit, dia peluk. Ya akhi, khalas. Arti ni, sudah bagi saya, Arab tu keluar pelan-pelan. Bila keluar, saya pegang Pak Long ni, dia pecik dia. Saya tolak dah kalau tuan-tuan nak pergi peluk. Cara macam mana? Dada ni, tuan-tuan bagi kena. Tak apa. Pipi kanan letak. Tuan-tuan angkat mustajab doa tuan-tuan. Minta lah. Bila saya tolak dah, dada dia kena kapal, pipi dia letak. Dia gantung, dia tinggi. Bergantung dekat pintu. Bila bergantung dia, pipi kena kapal. Ya Allah, ampun dosa ku ya Allah. Dia teriak. Bila dia teriak, tiba-tiba dia sedar. Dia tak tahu nak doa apa. Saya bisik kat telinga, aduh, doa supaya Allah ampun dosa isteri kita, anak-anak, mak dan ayah kita. Dia pun, ya Allah ampun dosa isteri ku, anak-anak, mak dan ayah ku, ya Allah. Tiba-tiba senyap dah lah. Saya bisik kat telinga, Pak Long, doa, murah rezeki. Ah, lupa ustaz. Ya Allah, murah rezeki ku, ya Allah. Lepas tu dia senyap dah. Saya pergi kat telinga, sudah lah. Bagi orang lain pula. Dapat doa pun tak tahu kan. Kemudian saya tarik dah. Mari duduk kat makam Ibrahim. Masa tu orang tak ramai tuan-tuan. Dekat-dekat nak masuk apa. Waktu lebih kurang pukul 1 panas. Dia duduk, dia kesak yang mata. Pak Long, apa rasa? Ustaz, saya umur 58 ustaz. Saya tak pernah teriak ustaz.
Pasal apa pipi saya, dada saya kena Kaabah, air mata keluar ustaz. Saya kata Nabi pernah bersabda, apabila manusia itu dekat dengan Allah, dia rasa berdosa, dia beku, dia menangis. Fa'ilam tak beku, fatarahku, dia tak boleh, dia paksa. Air mata yang mengalir secara paksa juga, tandanya, Allah ampun dosa Pak Long lah Pak Long. Dia angkat tangan, Alhamdulillah. Bukan saja Alhamdulillah tuan-tuan, dia balik-balik, rupanya dia nak buang datu. Dia doa dah. Dia balik-balik pusing 180 darjah. Semayang tak pernah tinggal di masjid. Sebab tu saya nak kata hidayah milik Allah. Kadang-kadang orang dapat hidayah di Mekah, kadang-kadang di masjid Sungai Bakar. Hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Kita buat ceramah je, jangan kira. Lalu dia kata, ustaz, saya Tuhan ubah segalanya. Dia ulang balik, dia jumpa dia dekat Jumaat yang pertama, lepas balik dia tu sebelah saya, depan mihrab, pakai jubah ni, pakai sorban. Pusing tuan. Dia kata, Pak Long, macam mana umrah? Ustaz, hidayah milik Allah, ustaz. Nah, dia kata saya. Saya kata, macam mana? Rupanya dia nak buang tatu tuan-tuan, dia selak baju. Tengok-tengok, merah menyala ni. Tentang dia apa? Balik dia nak buang tatu, dia pasang setrika. Dia pasang punya panas, dia ambil setrika panas tu, dia letak-letak, dia angkat. Terkeluar kulit ni. Dengan tatu-tatu terkeluar, merah ni. Cerita Pak Long, Pak Long sanggup buat macam ni dah. Dia sebut dua kalimah, saya menangis depan mihrab. Tadi kata apa? Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya, ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat, ustaz. Sebab tu saya nak apa? Hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Tapi kita kadang-kadang marah ustaz pada. Tuan-tuan tak ngam ustaz, marah. Tuan-tuan kalau nak marah dengan ustaz, pasal apa? Tuan-tuan tengok TV. Tuan-tuan tak ngam dengan TV. Tuan-tuan marah TV kan? Ngam TV. Bengam TV dia ambil empuk. Haa, beli gula. Bengam dia empuk dia. Tuan-tuan marah ustaz, pasal apa? Ustaz cuma tunjuk jalan. Hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita niat nak buat baik, kita datang Allah ganda sampai 700. Sampai 1,400 pahala dah. Sebab tu, bila saya bawa Pak Long ni, baru ni tuan-tuan saya dapat Mahat Tafiz. Tiba-tiba 1,000 lor ni main dekat Mahat Tafiz saya. Saya tanya mereka, ni siapa hentak ni? Kami tak dibenar bagi tahu siapa hentak. Saya tahu mesti Pak Long hentak. Saya pun naik motor pergi rumah dia. Pak Long hentak tanah. Satu lori 140. Kalau 1,000 tak 140,000. Dia kata, Tuan bukan saya. Dah mesti Pak Long lah. Mesti Pak Long hentak. Dia kata, betul ustaz, loh Pak Long banyak ni, sampai 40,000 ni. Dan dia kata, ustaz, tanah yang saya hantar 140,000 tu ustaz, belum tentu untuk melepas akan seksa saya di tanah kubur nanti ustaz. Kita tengok, hidayah milik Allah. Tapi kita kadang-kadang tak nak cari hidayah tu kan? Kita tak kira dah, tak mau dengar. Macam baru ni, saya dijemput untuk ceramah di satu masjid. Bukan ceramah, baca khutbah. Masjid 4.5, Kampung Sementara, Kampar, Kelangu. Pukul 12.30, dia pasuk rumah. Pukul 12.25, bertolak naik kereta. Ada seorang telefon. Assalamualaikum ustaz. Private number, tak ada nombor. Assalamualaikum salam. Ni ustaz keluar tadi kan? Ha? Ustaz dah baca petepas lagi kan? Masjid 4.5. Kampung Sementara, Kampar. Ha, dia. Ustaz kata, ustaz hentam kami, ustaz siap. Dia sound kita dalam masjid, dalam telefon. Saya kata, kalau tuan berani, kenapa private number? Nama apa tuan ni? Tak payah tahu nama. Lalu ustaz kata, ustaz hentam, ustaz siap. Saya tunggu ustaz di masjid. Dia kata, okey, saya pun tunggu. Ingat saya takut, ha? Kan? Saya tuan-tuan ceramah, orang tikam tayar kereta saya pun kena. Tayar kereta pun tikam, tembui tuan-tuan. Kita keluar-keluar, kita tengok, oh, tembui. Bukan download tuan-tuan. Tayar tu mencelino. 500 tu. Tengok-tengok, Allah! Bapa tukar 2,000. Bulu pun ada. Allah, tapi seorang anak muda main, ustaz. Jangan susah hati, ustaz. Saya ingat jangan susah hati. Ish, dia nak ganti lah. Tuan dia kata apa, ustaz? Depa tikam tayar kereta ustaz, depa tak tikam bubur ustaz. Makan dalam je. Saya kata, betul juga, dia tikam bubur, ketemu kan.
makan dalam roh. Ikam saya tuan-tuan, hubung saya biasa. Tuan-tuan, ustaz tak ada apa. Tu boleh bertakut dengan kita. Takut apa tuan-tuan? Kita ustaz ada tuan-tuan juga. Saya kecil manis ada darah tinggi pun dah. Baru ni masuk hospital, batu garam dah dah. Tak batu garam darah tinggi pun dah. Hati ceramah, mereka tengok bagi syahid. Mereka tak tengok apa. Tengok dengan gulai, kari, ayam panggang, aku berdarah rendah je. Darah tinggi tuan-tuan. Bukan cahaya pasal lain. Jadi bila kan dia kata macam tu, saya pun pergi. Dalam hati, aku mati sekali aja. Sampai-sampai 12:30, saya pun masuk. Tuan-tuan, doa ni bagus tuan-tuan, hafal lah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tahassantu bihizni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul apa? Tambah ya. Tahassantu bihizni la ilaha Muhammad. Dengar tangan. Ayat buku. Saya ambil daripada Dr. Harudin. Patut tu dengar masuk. Tuan-tuan, bila hati kita terletak kepada Allah, manusia akan takut kepada kita. Saya masuk-masuk, duduk. Tengok-tengok, nasir, pengerusi masjid. Ustaz, ustaz tengok hak depan meja ustaz tu. Saya pun kali. Hak tu ustaz. Dia selalu kunci masjid-masjid. Tak bagi ustaz masuk, tak bagi orang ceramah, tak bagi semua ni. Dulu ustaz, masa zaman dia menang, dia dah kalah, dia tak ada apa-apa lah ustaz. Dia duduk depan. Saya kata, ustaz jaga, ustaz jaga. Tuan-tuan, kita nak takut apa, dia pun makhluk Allah, saya pun nak. Saya umur 45 tuan-tuan, duduk ceramah ni ketika umur 21. Dekat 23 tahun lah. Takkan kita tak tahu nak tackle hati manusia. Dia duduk depan tu, dia buat keluar headset. Dia buat keluar tu, dia tekan. Tekan-tekan tu, dia ambil kat bawah. Duduk depan dengan muka macam Jepun. Duduk depan, dia ingat kita takut tuan-tuan. Saya tackle dia. Saya cerita tentang Nabi. Nabi kekasih Allah, dia kata. Ingat tak dalam peristiwa peperangan Uhud? Dia dengar. Ketika Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, jangan tinggal Jabal Rahmah. Apa berlaku? Tiba-tiba dalam peperangan yang pertama, menang Nabi. Mereka turun nak ambil harta rampasan dengan 4 orang bersama Abdullah bin Zubair. Kemudian datang Khalid Al-Walid daripada belakang serang Nabi. Bila serang Nabi, Nabi jatuh tuan-tuan di dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Tirah. Abu Amir ini yang buat masjid yang dibina bukan asas takwa. Bila Nabi jatuh dalam lubang itu, patah giginya. Gigi dah patah tuan-tuan. Kita dalam kerja Islam ni bukan patah gigi tuan-tuan. Patah gigi. Lalu datang musuh nak bunuh Nabi. Nabi tepih dengan benteng tu. Musuh ni pukul, pecah benteng besi tu. Besi tu kena serpih tuan-tuan. Serpih besi tu tikam dahi Nabi 3 lubang. Lalu sahabat ni datang bunuh musuh ni. Ada seorang sahabat nama Abdullah Abdul Rahman. Tuan-tuan tak lah, dekat tu lah. Tapi tuan-tuan kat tuan-tuan lah. Abdul Rahman ni dia tengok dia sayang Nabi. Dia buat macam mana? Dia nak cabut besi yang ada di dahi Nabi. Dia pegang tangan Nabi sakit. Tuan-tuan dia buat macam mana? Dia guna gigi dia. Dia gigit besi tu tuan-tuan. Dia tarik-tarik. Giginya tertanggal, besi tertanggal. Ada lagi satu besi. Dia guna lagi gigi, dia tarik tuan-tuan. Gigi tertanggal, besi tertanggal. Ada satu lagi, 3 semua. Dia guna gigi, dia tarik tuan-tuan. Besi tertanggal, gigi tertanggal. Berdarah ni, gusi ni. Lalu Nabi kata, wahai Abdul Rahman, kamu tak sayang gigi kamu kah ya Abdul Rahman? Apa kata Abdul Rahman? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Dia mula dah slow dah. Hak muka macam jebon, tak apa jebon dah. Oh, muka macam tu lah. Saya pun kata, kemudian darah itu bersembur melalui dahi Nabi. Keluar darah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Sinan. Malik ini ialah bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak menulis hadis. Lalu Malik bin Sinan ni dia sayang Nabi tuan-tuan, darah yang ada di dahi Nabi dia buat macam mana? Dia hisap. Dia hisap darah tu. Bila darah tu berada dalam mulutnya, dia tak buang. Dia telan. Bila dia telan, Nabi kata apa? Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haram darahnya daripada api neraka Allah. Dia mula tutup telefon. Bukan dalam bukit. Lah teriak dah. Tuan-tuan,
hidayah milik Allah, bukan milik ustaz. Bila dia menangis, terus saya mainkan perasaan dengan cerita Nabi. Saya kata, ingat tak Abu Sa'id, Abu Ayyub Al-Ansari? Ketika mana Nabi hijrah, Abu Ayyub, ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumahku. Dia doa direct kepada Allah dalam kisah kata. Sahabat lain, Nabi datang, ya Rasulullah, duduk rumahku ya. Lalu Nabi kata, jika sekiranya kamu lihat akan unta ini, di mana tempat berhentinya, di situlah tempat tinggalku. Abu Ayyub, ya Allah, panggillah unta Nabi ini berhenti di rumahku. Sebab Nabi ini bila duduk di rumah sahabat, barakah. Berkat tuan-tuan. Jadi Abu Ayyub nak supaya duduk rumah dia. Tiba-tiba unta ni jalan-jalan berhenti. Berhenti depan rumah Abu Ayyub. Doa Abu Ayyub direct ke Allah. Yang sahabat lain offer kat Nabi, tapi Abu Ayyub offer kepada Allah. Sebab tu kalau kita letak kepada Allah, kita tak takut dengan manusia tuan-tuan. Akhirnya Abu Ayyub, alhamdulillah, kau kenangkan doa aku. Ya Rasulullah, rumahku dua tingkat, engkau tidur di atas ya Rasulullah, aku tidur di bawah. Nabi kata, tak bolehlah kalau aku tidur di atas, aku banyak tetamu, kau ada isteri mengganggu engkau. Engkau yang tidur di atas, aku tidur di bawah. Jadi satu malam tuan-tuan, suasana dingin, sejuk. Di Madinah tuan-tuan sekarang ni 4 darjah Celsius, sejuk. Abu Ayyub ni dia tidur-tidur. Wah, jantan tidur buah. Tidur-tidur tersepak jalan, jumpa ayam. Dia takut ayam tu jatuh dekat Nabi bawa. Dia lap dengan kain selimut yang dia duduk selimut tu. Dengan bini dia, dia lap basah dia. Bila basah, tidur lah. Dah lah sejuk. Selimut sejuk pula. Ketak macam lah dengan bini. Ketak tu. Kan? Akhirnya pagi subuh turun, menggeletak. Nabi kata, wahai Ayyub, awak menggeletak. Ya Rasulullah, semalam aku tersepak cawan, takut ayam jatuh kena kamu. Aku lap dengan kain selimut yang basah tu. Aku tak boleh tidur ya Rasulullah. Nabi kata, kalau demikian tak apa. Mulai hari ini, aku tidur di atas, engkau tidur di bawah. Tapi tetamu, aku di bawah. Malam tu tuan-tuan, Nabi tidur, suasana panas. Kalau panas tuan-tuan, 48 darjah Celsius. Panas, kita 34, oh tu. Duduk, oh panas ni. Panas kau dah mesti jadi aircon, tak ada. Bila nak buat aircon dah. Cukup tak tuan-tuan, beli korang sikit, buat aircon. Tak buat aircon kat tuan-tuan, tak buat. Buka ustaz tu dah. Lagi sejuk sikit, panas. Bila panas, Nabi berpeluh tuan-tuan. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh kita, jangan tanya pakcik, oh, tak mandi dua hari, main semayang Jumaat, orang tak madu. Usupian Nabi ni lebih harum daripada kasturi. Pernah Sayyidatina Aisyah, Nabi masuk jamban, Sayyidatina Aisyah masuk pula. Wangi najisnya, ayat kencing wangi. Kita kalau makan buah genuak, main kencing dekat tandas masjid, keluar-keluar sampah kencing sampai dekat Pak Imam bumbung lagi. Nabi ni wangi. Bila Nabi tidur, berpeluh. Peluh Nabi menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah. Bila jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub sedang tidur, jatuh-jatuh dia pegang. Wangi dia tahulah peluh Nabi. Dia sayang Nabi, dia buat macam mana? Dengan ngang mulut. Peluh tu jatuh, dia pembang betul-betul. Jatuh dia telan. Tengah duk nangor tu. Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa kamu duk buka mulut? Ya Rasulullah, peluh kamu jatuh daripada atas, lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah, aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kerana engkau telah meminum akan peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Hidayah milik Allah. Bila saya cerita macam tu, yang lelaki tadi ambil gambar tu, teriak. Saya kata, teriak dah. Bila habis layak, saya beringkan dia. Main. Menangis. Bila menangis, saya naik baca khutbah. Tuan-tuan tahulah khutbah saya. 20 minit. Semua satu masjid tu, semua teriak. Termasuk Bangladesh, saya tak faham teriak habis. Bila habis layak, saya semayang Jumaat. Habis-habis bagi salam, doa. Tiba-tiba yang gugur tu main. Cium tangan saya, peluk saya. Ustaz, minta maaf ustaz. Yang telefon mungkut ustaz tu saya. Nabilah mengaku dah. Hidayah tuan-tuan milik Allah tuan-tuan, bukan milik ustaz. Sebab dia kata, selama ni kamu diingat kalau ustaz main selalu hentam. Nak hentam apa, kita hentam benda betul ya tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan nak marah saya, TV tuan-tuan tak betul pun apa nak marah. Kenapa aku betul apa marah? Kalau apa marah kat TV kata tak betul, apa mampu dia? Kenapa dia mampu aku? Ini marah-marah untuk cukup. Pulak, mana tahu dia? Oi, saya ada tahu dia, oi. Majlis Pulau Pinang, tanya Ustaz Abdul Khairi, ada tahu dia tuan-tuan? Untuk ceramah, mengajar dan sebagainya. Nur Selangor pun dapat tahu dia tuan-tuan. Kat kita bawa, kat. Tahu dia Selangor. Dari mana ni saya mengajar, ada tahu dia? Apa tengah doa lah aku? Ada tahu dia tuan-tuan. Tak kena bincang. Jawatan Agama Islam, Abdul Pulau Pinang dan Selangor tuan-tuan. Jadi bila kata macam tu? Habis tu tuan-tuan, kata Ustaz. Saya ni banyak dosa lah Ustaz. Saya kata kalau banyak dosa, nampak dah. Sah pertama, duduklah, doalah kepada Allah supaya Allah ampun dosa kamu. Dia pun duduk tuan-tuan, dia tunduk, menangis dia tuan-tuan. Kemudian saya pun turun, masuklah kereta, tiba-tiba seorang Indonesia lari daripada kamu. Bapak Ustaz, Bapak Ustaz! Saya kata, Bapak Ustaz, mana kotak buka pintu? Bapak Ustaz, saya dengar kutubah Bapak Ustaz, saya menangis. Ustaz, Bapak Ustaz, saya banyak dosa Bapak Ustaz. Tuan-tuan, hidayah milik Allah, saya kata, Bapa masuk dalam masjid bagi doa kepada Allah, Allah ampun dosa kamu. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, benda yang baik ini kita sampai aja. Sebab bila kita duduk tenang benda yang baik kita buat, kita akan dapat 10 pahala Allah ganda lagi. Kemudian wa in hamma bi sayyi'atin fala ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang niat nak buat jahat, aku nak pitika nama ekor, tiba-tiba berlaku masuk hospital, dia takkan tikam nama ekor. Allah boleh satu kebaikan. Punya dahsyatnya Allah. Wa in hamma bi sayyi'atin fa'amilha kataballahu 'indahu sayyi'atan kamilatan. Barang siapa yang niat nak buat jahat, dia buat. Baru Allah tulis satu. Satu kejahatan dia tanya, layak dah kita masuk neraka Allah? Tak layak oh. Tapi ada di kalangan kita masuk neraka Allah. Sebab apa? Sebab dia tak nak untuk dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dah beritahu tentang satu cerita. Sebab saya lepas ni ada di masjid. Masjid apa lah? Gajah? Ha, kepala gajah? Ha, kepala gajah tak? Ha, kepala gajah. Bismillah kita bangun tidur boleh. Lepas ni ada tahdir kan? Makan lagi. Alhamdulillah. Tak apa-apa. Bismillah. Boleh 10 minit kan? Boleh lah. Sekejap kan? Saya nak cerita. Pada tahun 1999, saya mengajar di Dato' On tuan-tuan. Dato' On ni dulu ni sekolah biasa kan? Sekarang ni nak masuk Dato' On 5A. Mesti 5A. Best study nama sekolah tu. Saya mengajar Dato' On ni sampai 1999. Posting yang pertama. Sampai-sampai tu, guru disiplin dia abang. Sebab tu saya nak abang hidayah, bukan milik ustaz, milik Allah. Macam tu Nabi tuan-tuan, ketika dia dakwah Abu Talib, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah kepada siapa dikehendaki. Saya masuk tu sampai-sampai guru disiplin dia abang, ustaz nak masuk kelas mana ustaz? Saya kata tingkatan 5H. 5H ni A, B, C, D, E, F, G, H. Nombor 8 is ni nama dia harmoni. Harmoni apa? Baca tak boleh, tulis tak boleh, apa pun tak boleh. Bukan harmoni tuan-tuan. 5 hantu. Baca apa? Dia kata ustaz masuk kelas tu saya jaga. Ada seorang muda ustaz, dia ketua gangster sekolah kita. Ketua silat tak? Ustaz masuk, ustaz jangan buat tengok-tengok dia, buat tak tahu lah. Kalau dia jalan ustaz jangan tegur. Dia tegur ustaz, tengok dia tunggu ustaz. Kalau ustaz tengok dia buat apa, buat tak tahu lah. Kami buat tak tahu. Rupanya pengetua pun tak berani tegur. Cikgu perempuan tak masuk kelas tu, duduk di luar lah. Jangan beri keluar sudah. Saya nak masuk kelas, ya Allah tetap tak kira. Hidayah milik Allah tuan-tuan. Sampai-sampai dekat pintu kelas, dia tengok semua kenyang. Saya pijak-pijak. Bangun ketua kelas. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Tengok-tengoklah semua bangun, kata gangster. Saya ambil beg letak hujung dalam meja. Letak-letak, tengok-tengok. Belah kanan di hujung tu ada seorang budak, dia tak bangun. Dia duduk atas kerusi. Kaki dia duduk atas meja, duduk lenggak je ni. Dia kata budak ni dah menyamu ni. Saya terlupa. Ustaz tu kata, budak ni hang jangan tegur. Hang tegur dia tumbuhan. Kita terlupa. Hei, awak hang nak bangun, kaki awak turun. Orang lain semua bangun. Dia jawab, punya suka aku. Punya suka kita darah ni. Tak hormat cikgu ni. Kita toleh pergi celapak dia.
tak peringat kata ustaz, kata buat tak tahu dah. Tapi dia tumbuk, dia terlapak-terlapak, dia tolak kaki. Tolak-tolak kaki dia jatuh ya, dia bangun dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk, saya tumbuk dah. Aku tumbuk dulu. Tuan-tuan tak kata tahu kan, kita pun dulu tahun 85, Nasrul Haq. Haa kan, adalah basic tu. Bila dia kena tumbuk, dia jatuh atas kerusi, kerusi plastik. Pecah badan sang. Pecah ni. Dia bangun tu, dia flying kick saya. Belum sempat dia flying.